Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Home Tour Mega X Mart. Kali ini saya mereview rumah sewa di Graha Family Blok Fanta. Lokasi rumah ini di depannya sudah clubhouse dan golf Graha Family. Untuk luas tanahnya 276 dan luas bangunannya 400. Untuk carportnya bisa 2 mobil dan di garasi bisa 2 mobil juga. Untuk pintu di garasi, ini sudah automatic door ya. Yuk kita lihat di dalamnya ya. Di lantai satu ini ada satu kamar tidur. Di sebelahnya sudah ada kamar mandinya. Rumah ini disewakan semi furnish yang ada di video ini ya. Setiap kamar tidur sudah ada AC-nya. Ruang tamu dan ruang keluarganya juga sudah ada AC-nya. Ini adalah ruang keluarga dan ruang makannya. Sangat luas dan sangat terang serta lux ya. Di sebelah kiri yang dekat tangga ini ada pintu, ini menuju ke garasi yang tadi di luar ya. Semua yang ada di sini ini sudah termasuk untuk sewa rumahnya. Di belakang masih ada taman dan di atasnya masih open space, sehingga untuk pencahayaan dan udara ruangan ini sangat bagus ya. Ini adalah kamar tidur pembantu dan ada kamar mandi pembantu. Di sebelahnya ini adalah tangga menuju ke jemuran. Di sebelah kiri ini adalah pintu yang menuju ke dapur kering yang tadi di dalam. Ini adalah dapur kotornya. Di sebelah kiri ini ada gudang kecil. Dan ini menuju ke garasi yang tadi di luar. Jadi untuk akses ART-nya bisa langsung menuju ke sini ya. Di ruangan ini pun juga cukup terang, sehingga pencahayaannya sangat bagus ya. Lokasi Graha Family Blok Fanta ini, lokasinya sangat strategis ya, karena kalau keluar itu sudah clubhouse-nya dan kalian bisa bermain golf di situ. Untuk ruang makannya juga pencahayaannya sangat terang ya. Yuk kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini sudah ada 3 kamar tidur. Kalau kalian melihat pencahayaannya cukup bagus ya dan sangat terang. Sebelah kanan ini adalah kamar tidur utama yang sudah ada kamar mandi dalamnya. Di kamar tidur utama ini juga sudah ada balkon yang bisa keluar. Balkonnya cukup luas ya, bisa duduk-duduk di sini. Di kamar mandinya ini sudah ada bathtub dan shower yang terpisah. Di
Di samping kamar mandi ini sudah ada walking closetnya juga. Keistimewaan kamar tidur utama ini ada connect menuju ke kamar tidur kedua. Jadi misalnya kalian mempunyai anak kecil, itu bisa tidur di samping kamar tidur utama ini. Nah, ini adalah pintu yang terbuka yang menuju ke kamar tidur kedua. Ini cocok untuk anak-anak yang masih kecil karena connecting dengan kamar tidur utama. Di sebelah kanan ini adalah kamar tidur ketiga, cukup luas dan sangat terang ya. Ini adalah kamar mandi di luar, ada bathtub kecilnya juga yang sangat lucu buat anak-anak ya. Pencahayaannya juga terang untuk kamar mandi ini. Di sebelah kiri ini adalah tangga yang tadi dari bawah menuju ke atas untuk jemuran. Jadi di lantai dua ini juga masih ada open space sehingga ruangan ini cukup terang dan hawanya sangat sejuk. Demikian home tour kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di home tour berikutnya.